baru lagi, udah Vigo. Kendaraan listrik. Saya baru lihat merek ini. Kita intip ya. Model kayak gini. Dari depan. Joknya ada senderan. Hidupin lah. P. Baterai kedap kedip. Ini lampu ya. Ini kayaknya buat starter. Ini kayaknya speednya langsung otomatis ya. Tergantung gimana nariknya. Ada NFC juga. Jadi ingat video game. Ini apa nih, GPS Pak model. Udah Vigo. Gak mati deh. Matinya pakai remote. Mati pakai remote. Oke. Dari anak kunci? Kalau kunci. Oke. Kayak gini kalau nyala ya. Iya. Sudah ready, baru bisa dinyalain. Udah ready nih di pasar belum? Udah ready ya? Oh ini inden. Oh ini inden. Iya. Harga berapa ini? Harga di 16,3. 16,3. Iya. Tadi boleh dicoba speednya berapa sih? Kita maksimal kecepatan di 50. Ke 50? Iya. Wow. Sorry, berapa? 50 ya? Kecepatan ya? Oh, oke, oke. Da Vigo. Vigo Forza. Da Vigo Forza. Forza. Oke, oke. Ini gearnya gimana ngaturnya? Dari satu ini yang standar yang paling terendah. Paling rendah? Kita di 34. Oke, terus ini naik lama-lama. Oh, 2. Oh. Berarti 45. Yang ketiga sampai 55. Oh. 50 ya. Oke, ya. Oke. Okay. Berarti per penekanan tombol ini ya. Iya. Oke, okay, mantap. Beda lagi nih. Ini eh, sama Mbak siapa? Shakila. Oke, okay. Terima kasih ya. Selanjutnya ada Vigo, ada keranjangnya. Ya, permen baru ya kata mbaknya. Kita hidup kan? Ini. Oke. Tampilannya kayak gini. Panel depan, switch lampu horn. Nih, buat kecepatan. Empat enam mentok ya, 46, 47, 48, 48 mentok ya. Dua penumpang. Ini nggak pakai starter lagi kayaknya. Ya, jadi ini bukan buat kencang ya. Kalau dikasih beban pasti menurun nih. Udah, itu ya. Nih, displaynya warna merah. Ada hijau dan hitam. Kayaknya tiga-tiganya sama. Ada sendirannya. Oke. Okay.